materi kelas 7, tapi tetap dipelajari di kelas 8, kelas 9, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Pak Harun meminjam uang di bank sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 24% per tahun. Tentukan keseluruhan nominal yang harus dikembalikan oleh Pak Harun jika akan meminjam selama A. 12 bulan, B. 16 bulan. Baiklah, kita kerjakan yang A dulu. Besar nominal kembalikan selama 12 bulan. Besar nominal adalah pinjaman ditambah bunga. Pinjamannya adalah 30 juta. Bunganya N bulan per 12 bulan dikali persentase bunga peminjaman dikali man, sama dengan 12 per 12 dikali 24% dikali 30 juta, sama dengan 12 per 12 dikali 24 per 100 dikali 30 juta. 12 dibagi 12 1, 24 dibagi 12 2, 100 dibagi 101, 30 juta dibagi 100, 300 ribu. Jadi 12 dikali 2 dikali 300 ribu, 7.200.000 rupiah. Jadi besar nominal yang harus dikembalikan adalah 30 juta ditambah 7.200.000 rupiah sama dengan 37.200.000 rupiah. Besar nominal yang harus dikembalikan oleh Pak Harun jika meminjam selama 16 bulan.